Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman rekan saya di Azani Channel. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan melihat ya kepulangan jemaah haji menuju ke tanah air kita, tanah air Indonesia ya. Kayak apakah videonya? Bagi teman-teman subscribe, silakan subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman enggak tinggal mampir kami seputaran Arab Saudi. Nah teman-teman, kebetulan kali ini saya berada di Jarwal ya. Nih malam ini ada yang keberangkatan pulang jemaah haji menuju ke Indonesia ya. Dan inilah koper-koper yang udah siap ke bandara langsung ya. Dan ini telah memenuhi seleksinya ya. Ini koper-kopernya teman-teman bisa lihat nih. Ini udah memenuhi seleksinya ataupun udah ditimbang 28 kilo, dan cairan-cairan udah dibuang ya. Ini udah kalau kayak gini udah siap dibawa ke bandara ya. Dan inilah kegiatan jemaah haji ataupun udah siap-siap mau pulang ke Indonesia ya. Dan saya lihat nih tuh. Dan di sini barang-barang yang lebih itu ya dikeluarin dari kopernya dan digantikan, bukan digantikan ya, secukupnya ya, nggak digantikan, secukupnya. Dan hari ini juga ada yang pulang ya, masya Allah, tabarakallah. Inilah sekarang ini ya, bis-bisnya udah siap untuk mengangkut jamaah haji pulang ke Indonesia ya. Ini dan ini koper-kopernya udah mulai dinaikkan ya. Saya lihat nih, koper-kopernya jamaah haji udah mulai dinaikkan. Jadi malam ini ada yang keberangkatan pulang ke Indonesia ya. Masya Allah tuh. Ini koper-kopernya udah dinaikkan. Jadi jamaah haji itu kalau udah nyampe bandara, kopernya akan ditemui kalau udah nyampe ke daerahnya masing-masing ya. Masya Allah. Berapa koper semuanya, Ji? 290. Berarti ini nemunya di mana ntar ini? 20. Nah, apanya? Ntar koper-kopernya ketemunya di mana? Di Jakarta. Oh, Mbak, nggak di daerah masing-masing itu ya? Oh, di Solo mungkin. Oh, ini langsung ke Solonya ya? Tapi yang petugas yang bandaranya kan? Limbang saya, Mas. Oh. Kebuatan. Ini satu koper berapa kilo? Nyampe yang jam. Sekitaran 200 koper ya. Ini jamaah dari Solo ya. Masyaallah. Kopernya udah siap dinaikkan ke mobilnya ataupun jamaah haji akan nemunya di bandara langsung ya. Koper-kopernya ataupun di daerah masing-masing ya. Ini Allah. Ini sekitaran 200 koper ya, 200 lebih koper. Yeah.